review rasanya bakso aci dari kedai Mami 44. Seperti ini. Ada ceker, ada bakso saki, ada bakso pentol aci. Gimana rasanya ya? Nah, pertama kita tambahkan yang namanya bubuk cabe. Ini cabe giling ya, cabe merah. Coba kita kasih. Jangan banyak-banyak, dua aja. Terus ada lagi, ada cabe. Ini yang ini cabe rawit ya, cabe rawit biasa. Kita coba. Kita masukkan nih. Cabe rawit ya, kayak cabe pada bakso pada umumnya. Terus kelebihannya dari bakso aci ini, kuahnya enggak sama dengan bakso biasa. Terus ditambahin ini. Ditambahin jeruk nipis. Ada lagi kasih itu. Dikasih pilus. Kita lanjut ya, kita cobain ada pilusnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tambahin jeruknya lagi, masukin aja. Terus kalau kurang pedas kita bisa tambahin juga cabai rawitnya. Kita coba makan. Hanya acinya tuh sangat banyak nyel-nyel gitu loh. Dia nyoy enak gitu. Apalagi kalau campur sama kuahnya yang ada kayak rasa segernya, aroma dari jeruk, perasan jeruk. Itu rasanya mantap gini dah. Kita cobain bakso sapi dari kedai Mami 44 ini ya. Gimana rasanya bakso sapi dari kedai Mami 44? Berasa banget rasa sapinya. Ada daging sapinya. Cuma masih belum kegiling kerasa. Terus rasa cekernya gimana ya? Kita coba ya rasa cekernya. Enak banget. Cekernya sangat mudah untuk dicokok, mudah digigit. Ini katanya ada kolagennya loh, ceker itu bagus buat kulit kita. Tambahin pedasnya lagi, mau kurang merah tambahin.
cabai giling, cabai bubuk itu loh. Enak, pedes-pedes, rasa genyum, rasa seger kuahnya, sama lembutnya rasa ceker. Mocinya enak, pilusnya enak, dipadu sama kuah, rasanya itu mantap sekali di lidah. Enak. Loh, masih ada dagingnya loh yang belum kegiling di bakso sapinya. Jadi berasa banget rasa sapinya. So, acinya itu mau dipakein garpu, rasanya genyoy banget di mulut. Perpaduan antara genyoy, gurih, sedap, sama seger, pedas seger. Karena ada apa perasan jeruk limau atau jeruk nipis itu rasanya gurih, seger. Ada pelusnya lagi. Enak banget. Enggak sih sapinya. Mantep. Enak, seger, gurih. Kenyal-kenyal bakso aslinya. Kayak bola. Mau campurin kuah. Enak banget, gurihnya pilus, ada dalamnya, ada dagingnya. Enak banget bener. Thank you.
back ya sobat Usmatu channel. Teman-teman di area sini enaknya lo sampai tinggal kuahnya aja, kuahnya udah habis. Karena memang bakso aci ini enak banget, gurih, seger, pedes. Terima kasih ya guys udah nonton review aku mengenai rasanya bakso aci di kedai Mami 44. Terima kasih sudah menonton Usmanto channel sampai selesai, dan kita ketemu kembali di video Usmanto channel berikutnya.